Di mana ratusan hektar lahan milik negara di PT PN 3 dan aset-aset perusahaan yang selama ini dikuasai pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akhirnya kembali dapat dikuasai oleh PT PN 3. Kita pengamanan PT PN 3 yang kuat, setia, yang informatif, amanah, dan patuh. Pekikan persatuan untuk lawan perusak aset dan pencuri di PT PN 3. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita dan keluarga. Amin. Tetap bersihkan hati dan pikiranmu.
Christian Orchard Rangenangin, Kepala Bagian Umum PT PU 3. Keterangan 20 hadir. Laporan selesai. Laporan saya terima kembali. Kejan! Hadap! Kiri! Hadap! Hormat! Semangat lo!